Sini kita mau check out. Halo guys. Gaya apa guys ya, enak ya? Gaya aja dah. Ini kita mau check out jam 1:30. Kita mau ke pelabuhan. Karena kita udah dapat kapal yang jam 6 pagi, tapi boarding jam 3. Jadi kita harus berangkat sekarang nih. Yang berat ini. Ayolah transisi. Makasih ya bang, dibantu nangkat. Udah nyampe pelabuhan, tinggal nunggu kapalnya. Nunggu jam 3, ini masih baru jam 2 lewat. Makasih ya bang, koper aku dibawain, diangkat. Ini 2.000, ini 4.000. Udah dua kali diangkatin. Ini yang dalam sana 6.000. Jadi kita aja dulu berangkatnya jam berapa? Jam 6, tapi jam 3 harus masuk dulu. Harus masuk, harus boarding dulu. Ya, sembari nunggu jam 3 sampai jam 6 berangkat, kita main ludo pokoknya. Kita judi, weh. Sekali pendel goceng, weh. Gua udah download nih aplikasi di handphone. Yoi dong, kita main ludo. Dah, transisi aja. Ini kita lagi di ruang tunggu, nunggu kapalnya datang. Oh, Niko lagi tidur. Kita nunggu sampai jam berapa lagi? Kayaknya sebentar lagi. Kayaknya jam 3. Ini jam 3 sih. Tapi belum ada pengumuman. Bentar lagi lah, kok. Bang. Kita udah standby. Apa nih? Kita udah standby dari jam 2. Jam 2 malam. Ini udah jam 4, kita udah nunggu 2 jam. Ya, ternyata emang dasar pantai ya, pantai. Ternyata kapalnya berangkat jam 9. Ada gitu kita bisa leha-leha dulu. Harusnya nih. Ya, lanjut aja lah. Mau tidur dulu. Tapi miring nih. Yuk, transisi. Thank you.
harus tiketingnya. KTP siapa? Dua. Susahnya mau naik kapal nih, ribet sekali. Udah masuk, udah urusan tiket seluler nih, tinggal boarding, lagi ngantri boarding. Bang Apik sudah kelelahan dia. Sulit. Akhirnya kita berlayar juga nih. Kita jadi sih yang berlayar nih. Aduh. Hari ini ku habiskan untuk nikmat di sore. Tinggalkan semua beban di kepala. Ini kita udah nyampe di atas Bali nih bang ya. Nyampe di atas Bali. Di laut Bali dulu. Di laut Bali kita nih. Bali yang di sana tuh. Pokoknya belah sana Bali lah. Di sini nih. Nah. Hanya perkiraan kita ini. Aduh, lalu berisik. Perkiraan kita nyampe jam 4 atau jam 5 sampai Lombok tuh. Sudah jam 5, jadi biar asik. Kita ketemu sunrise di sana. Sunrise. Ini jam berapa nih? 11. Nah, berarti kita tinggal tunggu ngantuknya mau tidur. Ya. Ayah, tidur dulu lah kita nih. Bang Ame sudah rebah, Deno. Bapak saya
Oke, guys, ini kita udah nyampe Lombok. Kita nyampe di jam 5, sekarang 5:30. Bilangin api udah standby belum pernah. Aduh. Selamat datang di Lombok, Iwan. Mana Bang Apip nih? Bang Apip. Ini kapalnya nih. Kapalnya KM126 Egon. Bang Apip, ready? Udah belum? Nunggu jemputan, nanti kita mau mampir ke rumahnya Bang Ahwan. Kita nginep sehari dua hari di sana, terus kita lanjut ke Bima. Hah, seumur hidup baru ke Lombok nih gue nih. Beda sama dia nih, sama Bang Apip. Melalang buana. Mau ke Sembalun? Akhirnya, guys, kita sampai di Lombok Island. Di sini kita mau bikin lagu reggae berjudul Cabe Pedas. Eh, tetap pada pendirian dong, PDI. Woi. Itu punya saya. Oh iya, maaf. Punya saya. Kamu bukan PDI. Kamu Golkar, cabut pohon beringin itu. Nih, banteng kuning. Lu eh bang cari nasi hangat sama doang sama teh hangat karena makanan pelabuhan. Aduh, terpahit pakai hambar. Yalah, transisi. Sehat, monggo ala ini. Oh, gemuk kali kau. Iwan. Ginilah karena apa namanya? Faktor susu cocok. Enggak pernah jalan. Di rumah mulu. Monggo. Assalamualaikum. Udah nyampe rumahnya Bang Ahwan. Baru mau bikin video tadi, habis mandi, habis tidur, istirahat, capek badan, lelah. Ini kita di sini pas nyampe dua hari aja, nanti hari Rabu berangkat, ini hari Senin kebetulan, jadi tinggal tunggu lanjutannya, nunggu part 2, dijeda dulu, oke? Okay? Kalau kepanjangan nggak ada yang nonton, kepanjangan, yaudah, see you.